Ya, kalau menurut saya, Mas Haris, itu memang sudah tuntutan. Memang sudah tuntutan itu aturan sistem yang harus dilaksanakan di negara kita ini. Kalau toh itu kembalinya ke orangnya masing-masing, ya mungkin kalau dijadik bisa diperlihatkan itu, kalau orangnya itu tahu, ya pasti ada dua niat. Niat yang pertama tentunya niat untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan, dan yang kedua tentunya ya karena ijazah juga. Karena apa? Ijazah nanti ya juga diperlukan, ada tuntutan ketika untuk melengkapi administrasi-administrasi ketika kita mau kerja atau apapun seperti itu. Jadi saya kira seperti itu, tergantung memang orangnya itu mempunyai niat masing-masing. Niat keduanya itu balance atau imbang atau enggak. Adakah enggak niat di dalam hati misalkan itu mencari ilmu, menghilangkan kebodohan sesuai dengan perintahnya apa namanya Rasulullah, yang mencari ilmu itu wajib. Kalau niatnya semata-mata hanya mencari ijazah, yo mungkin, yo mungkin saja loh, itu dari segi agama keberkahannya kurang, kurang berkah lah. Ya, yang utama itu yang seharusnya kita apa namanya niatkan itu ya mencari ilmu terlebih dahulu, menjalankan perintahnya Rasulullah yang hakikatnya itu adalah ya juga dari Allah. Seperti itu Mas Haris ya. Kalau masalah apa namanya tentang pendidikan yang ada di negeri kita ini yang identiknya dengan ijazah, karena itu juga penting, tapi ya diniatkan setelah kita niat tolabul ilmi baru kita niatkan golek ijazah. Saya kira nggak apa-apa.